Fendi Saputra. Oh, lemparan yang sangat jauh ditujukan langsung pada Wawan Febrianto. Kita lihat. Reas tadi ya maksudnya. Ya, Arzai keluar. Umpan jauh kali ini. Lagi-lagi Fredian Wahyu dituju. Oh, bola marah pada Wawan Febrianto. Wawan Febrianto membuka ruang baik sekali. Krismanto kali ini bisa ditutup di blok tadi. Pemirsa oleh si kanan. Wawan Febrianto dituju. Masih Wawan. Kirimkan sebuah umpan. Oh, langsung menuju kepada Joko Ribowo. Masih aman gawang dari Barito Putra. Berkali-kali sudah banyak umpan-umpan crossing yang langsung menuju lini pertahanan dari Barito Putra. Ya, kita lihat maksudnya bagaimana Wawan mencoba mengarahkan bola pada Andreas di sana. Dan sekali lagi, namun posisi yang tidak terlalu tepat, mudah diantisipasi. Ekspresi kekecewaan. Cutting inside ke dalam. Masih Fredian Wahyu kepada Wawan Febrianto kali ini. Oh, 4-1-2 Fredian Wahyu bersiap memberikan semua umpan comeback. Tapi Franco lapan bahkan Hanif. Kalau mereka kehilangan bola, ini menarik sekali. Wawan Febrianto. Masih Wawan. Membuka ruang. Ada Freddy Saputra lagi. Bayang-bayang oleh Bagas. Masih Freddy. Oh, baik sekali kali ini. Masih bisa dihalau. Dan kembali kita lihat. Oh. Sangat baik. Wawan Febrianto kuasai bola. Masih Wawan Febrianto. Butuh support dia. Wawan. David Rubino. Balik lagi pada Wawan Febrianto. Taisei Marukawa. Taisei. Oh, Sergio. Sudah bersiap di sana. Freddy Saputra angkat bola. Oh! Tidak disangka-sangka dari back header dari Wawan Febrianto ternyata menghujam ke pojok gawang yang dijaga oleh Joko Ribowo. Dalam beberapa menit kali ini PSIS Semarang unggul 2-1. Itu dia Carlos Fortes merayakan gol dari Wawan Febrianto 2-1. Buah finishing touch yang begitu apik dari Wawan Febrianto. Kita lihat tanpa melihat gawang, dia mencoba melakukan heading ball di sana dan sekaligus mengubah kedudukannya 2-1 unggul sementara sejauh ini. Oh. Dengan gerak yang begitu apik, sebuah set piece yang sepertinya sudah dimatangkan di latihan ini, Pak. Iya, gak usah ngeliat ke gawang. Iya. Ternyata masuk. Tadi dia noleh dulu sedikit. Oh, masuk rupanya. Luar biasa. Luar biasa. Set piece yang bisa menghasilkan keunggulan untuk PSIS Semarang. Wawan Febrianto. Sundulan dengan kepala belakang tadi. Buat PSIS dan Rubin. Sangat disiplin, David. Kalau kita lihat keunggulan pertama. Ya, tapi masih jauh ternyata Rafin ya. Rizky Pora dengan kali ini. Oh, skill tadi diperhatikan oleh Krismanto. Wawan. Oh, baik sekali pemirsa. Wawan Febrianto. Masih Wawan. Taisei mencoba merebut Pradana. Kembali kita lihat lagi. Wawan Febrianto dituju. Berupa Delvin Rubino. Rian mencoba membantu. Oh! Renan, kamu hati-hati Renan. Hati-hati Renan Alves ini terlambat ya. Ya, dalam situasi yang memang sangat menguntungkan. Namun sekali lagi Renan Alves, pelanggaran pertama yang dia lakukan tentu. Oh, benar kata Anda, harus hati-hati. Iya, soalnya tadi udah nyambut kartu dari ya. Kantong kan wasit. Mari kita lihat lagi bagaimana ya. Kecepatan dari Wawan Febrianto. Terlambat ngambil tadi Renan Alves. Mau tidak mau keluar kartu kuning. Sudah dilakukan oleh squad Barito. Bagaimana main-to-main mati begitu mereka lakukan. Octavianus. Ya, ini dia. Ini kakak dari Marcelino ya. Octavianus.